Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Kuri Baja. Seperti biasa, Mas Kuri Baja itu kesehariannya narik baja ya, sahabat. Keliling, motor, mangkal, di jalanan. Semoga hari ini baik semuanya dan berkah semuanya. Buat sahabat Mas Kuri Baja dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Rezekinya selalu lancar, berkah, barokah, melimpah ruah. Bisa buat bikin rumah, ataupun bisa untuk beli sawah, ataupun bisa untuk sedekah. Dan bisa pergi ke Madinah, dan bisa ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Semoga keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan hajat kita satu persatu dikabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, Mas Kuri Baja akan turun ya, mampir di Pangkalan Melawe. Coba Mas Kuri bertanya, baca online itu gimana ya? Sekarang kan ada aplikasi baca online, jadi Mas Kuri mau bertanya-tanya sahabat. Oke, ayo ikutin Mas Kuri Baca. Godol. Oh iya. Ayo lagi santai. Iya, kita lagi santai. Kaya. Gimana nih punya kabar nih? Alhamdulillah baik-baik aja. Ini saya mau tanya-tanya boleh? Boleh-boleh aja. Ya. Nah, ini kan saya lihat bajanya sudah ditempelin aplikasi baja. Oh iya. Ya. Iya. Enaknya ngobrolnya di luar sambil berdiri enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Oke, Mas Godol. Oke, kita keluar. Mas Gondol, gimana nih punya kabar? Alhamdulillah baik-baik aja. Nih bajanya sekarang ada ini nih, bahagia naik baja lebih aman, lebih nyaman, lebih hemat. Iya. Orderan nih baja aplikasi ya, Mas Gondol? Iya. Oh, mulai kapan nih Mas Gondol? Ya udah 10 hari nih. 10 hari. Iya. Nih saya boleh nanya-nanya ya? Boleh-boleh aja. Nah, nih gimana nih semenjak ada aplikasi baja orderan gimana nih? Masih sepi nih. Masih sepi ya. Mm-hmm. Oh mungkin karena belum tahu nih Mas Godol. Iya ini. Ya jadi mungkin penumpang belum download aplikasi Bajemu iya, ya. Iya. Belum download ya, belum tahu ya. Berarti baru 10 hari ya. 10 hari ya. Wajar Mas Godol, yang namanya promosi itu bukan sebulan dua bulan ya. Iya. Apalagi baru 10 hari Mas Godol. 10 hari. Ya kita sabar aja ya. Iya. Ini berarti kalau misalkan sudah ada aplikasi bajamu, berarti penumpang lewat HP ya? Iya, gitu. Lewat HP ya. Ini mohon maaf Mas Gondol, ya. Mas Gondol udah pernah narik belum nih? Udah. Sudah, dari mana nih? Oh dari sini ke ngambilnya dari ke Gandaria. Ngambil apa? Ngambil Gandaria, antarnya ke Masjid Al-Kausar. Berapa itu? Selatan. 18.000. 18.000 iya, ya. Itu iya. Kira-kira berapa kilo ya Mas Gondol ya? Ya kayaknya paling-paling 3 kilo nah. 3 kilo. Iya. Cukup enggak itu buat Mas ya, Gondol? Ya cukup banget. Cukup itu. Banget ya. Cukup, iya. Oh iya ya. Iya. Berarti dengan adanya aplikasi bajamu membantu supir-supir baja ya? Ya membantu banget emang. Kira-kira di Pangkalan sini udah pada daftar semua apa belum? Belum, ada yang belum. Ada yang belum ya? Iya. Karena mungkin satu, mungkin belum tahu apa gimana. Ya, kayaknya belum minat aja lah kayaknya. Oh, belum minat ya? Iya, oh, iya. Mas Gondol, sudah coba mempromosikan kepada penumpang apa belum? Saya ya udah juga sih. Udah juga ya? Iya.
Jadi sekarang Bajaj itu ada aplikasinya gitu, iya, ya. Enggak. Bisa lewat online gitu, nah, ya Mas Gondol. Iya. Ini berangkat narik tadi mulai jam berapa Mas Gondol? Ya paling jam 8. Jam 8 pagi. Iya. Pulang jam berapa? Ya enggak tentu, kata jam 9. Jam kalau, 9 ya. Iya. Kata jam 10. Ini ngomong-ngomong hari ini sudah dapat berapa tarikan nih Mas Gondol? Alhamdulillah 2 tarikan 30-30. Alhamdulillah ya. Iya. Itu yang penting kita bersyukur ya Mas Gondol. Amin. Ya. Siapa tahu habis ngobrol sama Mas Kuri Bajaj dapat penumpang ataupun bolak-balik, kan lumayan. Oh, Mas Gondol. Oh iya, rezeki mah enggak tahu ya. Ini kan besok puasa ya Mas Gondol ya. Puasa ya. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan rezekinya tambah lancar Mas Gondol. Amin. Jadi sangat membantu sekali ya buat supir Bajaj ya. Membantu sekali. Iya. Iya. Siapa tahu nanti aplikasi orderan Bajajmu bisa berkembang Mas Gondol ya. Amin. Lebih baik ataupun lebih banyak penumpangnya yang pesan Bajajmu ya Mas Gondol ya. Iya, ini yang tak tunggu-tunggu ini. Oh, itu betul Mas Gondol. Iya. Iya. Jadi gini Mas Gondol, misalkan temennya Mas Gondol, sahabatnya Mas Gondol belum mendaftar ataupun belum tahu aplikasi Bajajmu, dibilangin Mas Gondol. Iya pasti itu. Iya, biar pada mendaftar ataupun menambah penghasilan. Iya emang. Siapa tahu dengan adanya Bajajmu, aplikasi Bajajmu, nanti penumpang itu banyak yang order Mas Gondol. Iya pasti, ntar kalau udah tahu ntar. Iya. Ya semoga rezekinya tambah lancar ya Mas Gondol. Amin. Ya. Ini pusatnya pendaftaran di jalan apa ya Mas Gondol? Di jalan Jembatan Selatan Masjid Al-Kausar. Jakarta Selatan ya? Jakarta Selatan. Jadi letaknya yang ada Masjid Al-Kausar. Al-Kausar ya. Jalan apa tadi? Jembatan Selatan. Jembatan Selatan, Jakarta Selatan. Iya. Kira-kira yang mendaftar, kira-kira baru berapa budget tuh Mas Gondol? Ya paling-paling ya kayaknya bisa 60 baja udah ada sih. Sekitar 60 baja. Iya, ya. Iya kayaknya. Karena baru 10 hari ya Mas Gondol. Iya, 10 hari ya. Iya. Jadi itu misalkan Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, mendaftar boleh nggak Mas Gondol? Boleh-boleh aja. Oh, berarti iya. Jakarta Timur, Pusat, Barat boleh ya? Boleh. Mana Barat udah ada, kan udah ada ini grup saya. Oh, berarti grup, ya. Jakarta Barat sudah ada yang ada grup bajamu ya? Iya. Alhamdulillah ya. Jadi semakin mengenal ataupun tahu ya, iya. Siapa tahu nanti teman-teman supir Bajaj pada minat ya Mas Gondol ya. Iya, iya harus pada kita minat ya. Bareng-bareng mencari nafkah di jalanan dengan lewat aplikasi order Bajajmu. Oh, iya. Mantep banget nih Mas Gondol. Mantep. Oke, nanti lebaran pulang nggak kira-kira? Pulang. Pulang ya? Pulang. Kira-kira berapa hari? Ya kalau nggak 4 hari ya 3 hari lah. Kalau nggak 4 hari 3 hari ya. Iya. Mantep banget nih. Ini benar-benar ide kreatif banget nih buat iya. Yang punya aplikasi Bajaj ya. Iya. Semoga diberikan kelancaran, amin, kesehatan, keberkahan, amin, semuanya. Oke Mas Gondol, cukup sampai di sini aja ya. Iya. Terima kasih atas waktunya dan bincang-bincangnya. Lain kali Mas Kuri Bajaj akan bertanya-tanya kepada teman yang lain yang sudah ikut aplikasi Bajajmu ya Mas Gondol, iya, ya. Oke, percumaan Mas Kuri Bajaj cukup sampai di sini aja ya. Lain kali Mas Kuri Bajaj akan bikin konten-konten selanjutnya. Buat sahabat Mas Kuri Bajaj dimanapun berada, pantengin terus channelnya Mas Kuri Bajaj dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.